tumis pakcoy daging sapinya. Ya, enak sekali. Siap dihidangkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Inilah RM Dewi Kitchen, mempersembahkan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Bawang merah, santai wangi, dan juga bawang putih. Masukkan daging sapi dan masak sampai matang. Lalu masukkan sayur pakcoy yang sudah dicuci-cuci ya, guys ya. Sayur pakcoy yang besar-besar ini. Masukkan dan masak sampai matang. Tidak perlu dikasih air ya, karena sayur pakcoy sendiri sudah mengandung air ya, jadi tidak perlu dikasih air. Biarkan saja selama sekitar 2 atau 3 menit ini matang lah. Saya rasa apakah kurang asin atau kurang manis atau tidak pas gitu ya, guys ya. Kurang asin dikit ya. Tambahkan garam, tambahkan chicken powder, lalu kita aduk-aduk dan siap dihidangkan. Tumis pakcoy daging sapinya. Ya, enak sekali. Siap dihidangkan untuk Anda. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya sampai usai. Terima kasih atas dukungannya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke sosial media teman-teman punya ya. Jangan lupa like dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.